kita bersama aktor utama dari Juragan SMP dan bersama Vito. Mana Vito suaranya? Di Discord, guys. Oke. Di sini kita mau nonton FIFA Fantasy episode ke-13 atau 12 ya? 13 eh 12 eh 13. Oke, 13, siap. Ya. Oke. Dan ya, karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, kita harus sambut dengan baik. Oke, let's go. 1 2 3. Ini first, benar-benar pertama kali, guys. Kita ini upload kemarin malam. Kita rela, bukan rela sih. Maksudnya kita bela, kita ini, guys, sengaja nggak nonton bertiga, nggak tahu. Yoi. Ya kita bertiga lah kurang lebih. Yo, kita... guys. First. Kosong. Bento. maksud gue nggak gitu, guys. Kau ya. Oh, Iskur nih dewa ya? Iya, Iskur. Pedangnya bagus loh. Arah? Untuk akhir tujuan... kenapa tiba-tiba nyerang kita? Apa yang terjadi dengan mereka? 2-2 kan? Arah sama... Tidak tahu. Tapi sepertinya mereka akan menangkan kita. Terus sekarang, kita mesti apa? Ini endingnya rada kurang sih. Aku punya ide terus... Kayak juragan. Jadi intinya... Ku hadapi. Let's go. Kita bersama. Guys. Kita dari baru banget kita, guys. Tadi si Alex tiba-tiba gedebok rumah gua. Nanti ada videonya ya. Tonton, guys. Kalau ada durasinya, guys. Kayaknya sampai 1 menit. Nih, dreamnya Alek nih. Iya, guys, GTX berapa tahun? 1060. Mau lag, like. 1950 lag. Ambil, guys. Ini bagus banget, guys. Bisa oleh lag bagaimana? Hey, guys, kalau misalnya ada 2D artist, langsung aja, guys, DM di Discord-nya Benny Low Story, guys. Mau berapapun harganya, kita tetap bayar, guys. Bohong. Oh, ada pun. Akan terbuka jalan. Jalan maju. Oh, sama banget, Cok. Tapi jujur aja, walaupun ngomong kayak gini, kita masih apa ya? Masih bisa ditonton gitu, bukan yang kayak ngemusuhin kayak Juragan Nation. Jangan menyerah. Kita kan di Divin. Gila. Mokatun sama Sena. Gue suka banget tuh tadi tuh di artisnya. Bagus banget. Yuk, let's go. Wah, jaket siapa nih? FIFA Union. Oh, punya lo. Sorry. Minecraft Lope serius. Gila, keren banget. Iya. Oh, ini kayaknya back story Via masih nih. Via halusinan. Bocil dok, Via bocil. Via. Siapa tuh kawat? Via. Masih aja keinget sama kejadian itu. Kadang kalau lagi pakai sihir, gua bisa keinget sendiri. Ini gimana kemana? Kamu ada di toh kalau kayak gitu terus. Oh iya, udah ini ya. Sebelum ke Babilonia, sebelumnya. Lo kan masih belum ada jubah juga. Lo tau gak sih? Kan pedangnya sama gue juga kayak gue, Cok. Ya. Maksudnya? Ya... Dulu gue juga gak bisa mengendaliin sihir. Oh, iya, sama-sama. Tau banyak hal buruk yang terjadi gara-gara gue. Sampai ngebunuh Malik. Dan karenanya... Masih hidup, Cok. Gue selalu takut sama sihir gelap gue. Yah! Astaga, Ben! Ini... Oke, guys, habis iklan, guys. Gimana caranya sekarang lu bisa ngendaliin sihir lu? Ya... Untungnya ada teman-teman sama keluarga gue yang udah nolongin gue sampai begini sekarang. Dan mungkin... Yang lu butuhin sekarang juga sama. Seseorang yang bisa nolongin gue. Iya, udah pacarannya. Ayo, baik latihan.
apa ini? Pacaran parah sih. Astaga, santai dong. Kalau bucin terus nanti gimana? Bentar lagi kan pelantikan. Wesh, udah betul-betul siap belum? Kan, ini lagi satu. Mau duel sekarang juga. Buset, ampun bos. Kata lo udah dewa. Kok enggak sih? Tadi aku mau bersin aja. Flashback. Tapi malah diserang lagi sama si ya? GM. Makan tuh tua. Oh ini sebelumnya dilantik jadi... Itu Torah kan? Wow. Azra yang bikinnya? Iya, gak tau. Kayak kata megang. Dengan ini, kalian berempat akan mengemban tanggung jawab menjadi kesatria baru. Spade, Heart, Diamond, Clover. Joker mana? Joker! Di bawah sumpah ini, kalian kami angkat menjadi kesatria. Arkana. Arkana, kesatria. Satria. Oh, kesatria. Asyik. Keren juga itu. Buat lah nih, kesatria. Siapa nih itu? Babilonia gak sih nih? Oh iya, hutannya? Gak tau, udah bisa jadi alam baka. Apa? Apa? Kan dia terakhir. Bisa jadi. Fortress ya? Ini di mana? Nether. Genah. Samsul. Kalian di mana? Hell. Marvel. Sario ke sini. Iya. Akhirnya bangun juga. Lu enggak apa-apa? Hah? Lu lagi mau apa? Aho mulu. Dari tadi gua panggilin enggak nyaut kenapa? Sorry. Kayaknya gua habis mimpi buruk deh. Mimpi apaan? Bukan apa-apa kok. Tadinya gue pikir gue udah mati. Oh, gak usah khawatir. Itu bukan mimpi kok. Maksudnya? Maksud gue, lu benar udah mati. Hah? Apa? Iya, lu nggak lihat ini kita di mana? Neraka. Wah yo lo. Karena dua. Siksa kubur ini. Keren anjir. Apa? Ada kayak spine. Ini sih bagus. Tempat apaan? Selamat datang di Tanah Duat. Lahan bagi mereka yang sudah mati. Terus? Mati. Lu siapa? Apa? Gua kok kayak kenal ya sama lu. Oh, ini. Ini wujud yang gua ambil dari memori lu. Antara dari masa depan atau masa lalu. Gue juga gak tahu, tapi lu bisa panggil gue Tawaret. Gue yang akan mandu lu di sini. Mandu kemana? Anubis yang nyuruh gue untuk kesini dan nganterin lu ke kuilnya dia. Teman-teman lu yang lain juga udah ada kok. Mereka semua di sini. Oh berarti mereka semua mati? Iya. Berarti yang lain juga? Yap, mereka semua tewas. Gue gak tahu kenapa kalian berani banget ngelawan dewa. Pilihan bodoh, tapi ya sudahlah. Ayo. Aduh Marvel, kan Marvel yang minta nolongin Azre. Cok! Ih, geling-geling kan? Kayak gue suka besok. Eh, mereka semua mati. Oh ini kuilnya, kuil Anubis. Oh itu kayak malaikat, bukan malaikat penyambut nyawa. Anak buahnya Anubis. Gila. Kalian para dewa punya tempat megah-megah juga ya? Jelas dewa. Ini kuil siapa? Tempat dari salah satu dewa tertinggi di peradaban Mesir. Hakim dari seluruh jiwa yang telah mati. Anubis. Oh dia hakimi nanti. Gak mungkin lah, masa ada keren sih. Kapan ini juragan? Kapan-kapan. Bilir cuma saat. Siapa tuh? Bore. Gila keren sih.
Galactus aja lewat tuh. Apa maksudnya melarikan diri lewat kematian? Tapi dengan ini, setidaknya kalian punya kesempatan, kan? Iya, tapi gak dengan cara mati. Ada sesuatu yang harus gue selesain di Overworld. Lagian waktu di Void, kenapa lu gak setahun dulu ke kita rencananya? Kawan satu lagi sepertinya sudah sampai. Keren banget sih. Lord Anubis. Lord, aku telah membawanya kemari. Kerja bagus. Kerja bagus. Marvel. Genah. Gua bukan terlalu oke. Okay? Oh, asuh ya. Sambil sosok ditolongin. Tidak. Asuh dia mati. Baguslah kamu gak kenapa-napa. Aduh. Kerjamu tuh bikin kamu terus, kenapa sih? Tuh kan. Kamu gak markalan mulu. Benahnya. Udah. Yang penting kamu sekarang gak kenapa-napa. Oh, animasi di... Gak kenapa-napa. Kita udah mati tau. Iya juga ya. Iya juga. Ini endingnya Anubis. Karena kita gak bisa keluar dari dalam Void. Akhirnya dia pikir lebih praktis kalau kita kabur lewat jalur mati. Akhirnya jiwa kita dibawa ke sini. Jadi ini bukan mimpi ya? Iya, bukan mimpi. Aduh, gue mati kemudahan cuy. Tenang saja. Oh iya, dia ikut ya mas lagi. Aku punya rencana untuk membantu kalian semua. Tapi jangan rencana yang aneh-aneh lagi. Aku tidak bisa janji. Aduh, betul-betul yang satu ini. Ngomong-ngomong, kalian lihat dia kok di juragan SMP dijadi apa? Iya, aku lihat. Cuma Bandung, penjaga kerajaan. Bukannya Spade ya? Apa yang lu lihat sama apa yang kita lihat beda, Vel. Dia itu petunjuk arah untuk arwah yang sudah mati. Jadi setiap orang pasti beda-beda. Untuk yang gua lihat. Mali. Aku lihat Azri di situ. Ini maksudnya gimana sih? Gua Kevin, percaya enggak percaya? Gua lihat maksudnya. Kan benar kan? Jadi setiap orang tuh pasti berbeda perspektifnya. Oh, gua tahu. Marvel. Marvel ada dua perspektif. Tahu juga siapa? Ya. Nyangka. Lu bisa nggak tahu petunjuk arwah lu sendiri? Ya udahlah, kalau nggak tahu mau gimana? Sekarang rencana lu apa? Rencana keluar dari sebuah cara untuk melawan para dewa Babel. Hah? Lu bisa balikin kita hidup lagi? Itu mudah. Walaupun artinya aku akan melanggar aturan Osiris. Tapi untuk apa ngelawan para dewa lagi? Kenapa nggak langsung balikin kita ke Overworld aja? Nggak mungkin bisa. Tubuh kalian kan masih di Babilonia. Astaga. Ini bentuknya arwah doang. Terus kita balik ke Babilonia lagi untuk apa? Ku yakin teman-teman Enki punya cara untuk kembali ke Overworld. Namun sebelum itu, kalian perlu cara untuk bisa melawan para dewa di sana. Gimana caranya? Sihir kita nggak ada yang mempan sama mereka. Yang benar. Sihir cahaya gua kayaknya berdampak sama salah satu dari mereka. Kemungkinan itu hanya sebuah pertukar. Karena dia terkejut melihat cahaya yang seharusnya tidak ada sama sekali di dalam bumi. Secara logika, kalian tidak akan bisa melukai seorang semestinya. Dan lagi sihir yang manusia gunakan. Manusia sama lawan dia. Tidak ada tempatnya pada makhluk seperti kami. Kenapa? Kalian pasti kenal dengan serupa sihir, bukan? Elemental, sihir pengendali elemental. Ini masih lama banget loh ini. Spirit, sihir pengendali roh. Aura, sihir peningkatan. Chaos. Mystic, sihir. Nah, ini chaos nih, percaya. Gak percaya. Chaos. Dan chaos. Oh, yes.
sihir yang bisa mengendalikan aturan bumi seperti cahaya, Uts, kegelapan, ruang, dan waktu. Waktu belum di reveal? Semua tipe sihir manusia memiliki satu persamaan, yaitu sumber kekuatan mereka adalah... Ini mereka nih punya dua masalah loh. Ada Calvin, ada Babilonia. Tapi yang paling gede Babilonia. Calvin kan juga masih sama-sama manusia. Iya, tapi kan Calvin udah ngambil sihirnya semua manusia. Yang kalian miliki. Namun berbeda. Gak ada pasukan lagi. Kalau kita cuma punya satu permasalahan, mereka dua permasalahan. Jika manusia menggunakan energi mana untuk sihir mereka, kami menggunakan yang disebut sebagai Divine Energy. Sebuah energi maha kuasa yang jauh lebih purba dibandingkan semesta itu sendiri. Dan satu-satunya yang bisa melukai semestia adalah energi ini. Jadi, maksudnya? Akan kuajarkan kalian cara menggunakan Divine Energy. Ini ide macam apa? Mau gimana lagi? Kan gak mungkin juga kita sakitin Michan sama Ara. Mereka kabur dan kita... Michan. Ara! Stop! Oke? Kamu masa gak bisa dengar aku sama sekali? Lari! Buru! Mereka di kerajaan lama ya? Zerus. Kita udah dapat kuncinya, Pak. Kalau gitu tinggal keluar aja dari tempat ini. Tapi... Tenanglah. Kita bisa selamatin Ara dan Michan setelah ini. Maaf, Ara. Michan. Aku janji bakal selamatin kalian. Umbra. Umbra menumbra. Yang mulia. Waduh, Vermilion. Lebih baik kita cepat pergi sekarang. Wanita gila itu masih di sini ternyata. Wanita gila. Juragan remake dibikin film. Oke, sorry guys. gua masih kayak juragan remake, guys. Sorry. Indra. Wait, itu Michan. Ara. Siapa sih? Itu Alessia. Oh, ini Indra. Oh, iya. Indra. Artinya aku kira kau orang spesial. Tapi kenapa masih gagal juga? Alessia ini yang si ini ya? Dia punya batu rubi. Tunggu yang mulia, jangan. Indra dalam bahaya. Kamu diam saja. Tujuan kita sekarang untuk mendapatkan kunci itu. Lebih baik sekarang kita berkumpul dulu dengan yang lain. Hanya dengan cara itu, kita punya kesempatan untuk menang melawan mereka. Mungkin aku harus ubah sedikit lagi struktur energimu. Bajingan. Yang mulia, kau harus bisa menahan amarahmu. Jujur, saya juga ingin memenggal wanita itu. Yang mulia. Semoga saja masih kuat ya tubuhmu ini. Tapi ya sudahlah. Memang fungsimu untuk melayani kerajaan ini kan? Dengan ini, akhirnya kau bisa betul-betul berguna. Kompat tuh. Tapi itu apa? Elektrik lah. Lah. Nggak sabar. Okim, pergi dan bawa Indra sekarang. Aku akan menyusulmu nanti. Anda yakin yang mulia? Jangan buang-buang waktu. Cepat. Baik yang mulia. Oh, kira siapa? Ternyata si Raja Muda telah kembali ya. Lu ini sebetulnya siapa?
Perkenalkan yang mulia, namaku Alessia. Aku adalah Jacob Diamond. Dulu aku mengabdi untuk kakekmu. Gimana? Apa kau suka dengan apa yang kau lakukan pada tempat ini? Oh, kau dekor ulang kamarku ya? Aku tidak suka. Bagus banget, Cuk! Cuk! Gambaran urengan pahit! Kurang ajar! Oh, jadi gini kegunaannya. Keren juga. Dia bisa gambar ini gimana ya, Bu ya? Ronde 2. Ini bagus banget, Cuk, gambarannya. Ini buat Ruby, dong. Terus apa kegambarannya sih? Ini gambarannya. Bagus banget. Kalian semua berhasil mendapatkan kuncinya. Aku mendapatkannya. Gizan? Tenang saja, tidak ada masalah. Tempat tapi persembunyian Ayone. Tapi ini apa? Masih dekat Malrot loh kalau nggak salah. Seluruh rakyat dan teman-teman gue di Cerberus jatuh terkena sihir semacam hipnotis. Loh, jadi bukan hanya rakyat Olvia ternyata. Di Olvia juga sama. Iya, mereka semua seperti punya garis hijau di seluruh tubuh mereka. Sepertinya semua kerajaan mengalami hal yang sama. Di Elhems juga begitu. Mereka gunakan sihir macam apa bisa menghipnotis dengan skala besar seperti itu? Sampai sekarang aku pun tidak tahu. Tunggu. Ini Leku di mana? Kenapa belum sampai juga? Gak dapat kunci malah sama Alessia. Oke, apa yang terjadi? Kondisi Indra sedang kritis. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Susah sih. Dia terkena sihir hipnotis juga. Tapi kenapa kondisinya separah ini? Indra digunakan sebagai kelinci percobaan. Aku tidak tahu apa saja yang telah dialaminya. Sial. Si Jack of Diamond itu. Nah, ya? Tahu berarti. Maksudmu Hephaestus? Iya. Ah, ini kan sebelum ganti Mas lagi. Royal Netron lagi itu masih ada itu kan raja-rajanya mereka. Oh, sebelum lalu di mana Liko? Yang mulia menahan wanita itu selagi aku dan Indra melarikan diri. Aku berhasil membawa kunci ini. Namun yang mulia. Tapi kita bisa tolong dia kalau kita cepat. Liko. Ayo. Bagaimana caranya? Kita harus aktifkan batu tulis Malrut. Sebelah salah harus ada yang dikorbanin. Tunggu, sebelum itu gue mau tanya sesuatu. Ayon, apa lu pernah berhadapan dengan Calvin? Seperti apa memang dia sekarang? Oh, kita belum lihat Calvin. Iya, hanya sekali. Pas. Gue lagi nyari kalian semua. Moga aja gue gak telat. Masa udah jadi gajah air nanti? Apa yang terjadi? Oh iya, yang pakai yang pas dicampur batunya tuh bedok. Kok bisa hitung gitu ya? Beaconnya hebat mereka ngeditnya. Wah, apa dari servernya juga memumpuni cuy. Kalau kita Aternas plugin yang gak bisa banyak tanya. Aternas cuaks ada Aternas. Woy, ini Calvin. Iya, Calvin. Makhluk apa itu? Mak, Calvin udah kuat banget cuy. Udah jadi dewa aja. Pertama kalinya dalam hidup gua, gue ngerasain hal seaneh itu. Selama 3 bulan gue cari kalian. Sebetulnya gue udah yakin kalian ada di penjara bawah tanah Malru. Tapi entah kenapa, kemarin ada yang aneh. Tempat itu gak seketat biasanya. Makanya gue bisa datang bebasin kalian dari sana. Tekstur packnya juga bagus, udah liat tangannya glowing. Sudah cukup ceritanya. Ayo, kita harus hentikan si bodoh itu. Oh no.
mungkin dong tiba-tiba ada orang di atas. Nah ini sekali sih ya. Hah? Ya. Dijadiin ini. Sepertinya aku cukup kuat juga. Yes, jalan guys. Ini akan menjadi hal pertama yang akan kalian lakukan selama pelajaran Divine Energy. Tempat apaan ini? Di setiap pintu ini, kalian akan menemukan seluruh jalur takdir kalian, takdir masa depan, dan memori masa lalu. Jadi, kita tinggal masuk ke salah satu pintunya. Biarkan jiwamu yang menuntun menuju jalan yang tepat. Tapi, apa tujuan dari semua ini? Aku tidak bisa mengajarkan Divine Energy. Dengan jiwa kalian yang masih belum seimbang, seimbangkanlah jiwa kalian. Dan baru setelah itu kalian bisa merasakan esensi dari Divine Energy. Dan kalau kita gagal? Maka, jiwa kalian akan terperangkap di dalamnya. Beku di ruang hamba selamanya. Anubis, ini bukan jebakan kan? Aku tidak memaksa. Kalian kalau mau, aku bisa mengembalikan jiwa kalian ke dalam tubuh kalian di Babylonia. Tapi kalian akan mati tanpa bisa melawan. Atau kalian dengar perkataanku, dan mungkin kalian bisa punya kesempatan untuk melawan para dewa Babylonia. Intinya lo mau ngambil kesempatan itu, tapi ada resiko. Jadi, pintu mana saja terserah kan? Vel, kamu yakin? Tapi memangnya kita punya pilihan lain? Dan hati tulus, anjir. Eh, gerahnya khawatir. Masih... Nyalimu boleh juga. Gue punya feeling, salah satu dari 5 orang ini ada yang terjebak. Gak tahu deh. Kayak gak mungkin aja gitu kalau 5-5. Gue benci ngomong gini, tapi Marvel ada betulnya juga. Weh, tumben. Aduh, bisa juga keren. Oke. Gede banget ya, gue cerbut ini. Sampai jumpa lagi di sini ya. Kayak motor. Ngekliknya bisa barengan gitu lagi. Gue doakan keselamatan kalian. Oh, mereka masuk gitu ya. Belum, nggak akan bukan juragan. Apa udah? Tenta. Oh, abis ini kita bener lagi. Iya. Anu. Ini Babylonia. Oh, hah? Babylonia hancur, cok. Diratain Azri. Iya. Enki. Enki, iya. Enki Azri. Betul-betul hebat kakakku satu ini. Which... Kau masih monster yang menyeramkan ya. Ayah kau satu-satunya yang bisa bikin ayah kita sampai seperti ini. Berisik juga mulutnya itu. Jadi gimana? Dua lawan satu. Perang saudara ya? Bapaknya masih hidup. Bagaimana kalau tiga lawan satu? Azri bakalan koalan tiba-tiba dibantuin sama Marvel dan kawan-kawan. Terca! Hey. Okay guys, thank you for watching. Dan ya, thank you untuk hari ini. Kalian kayak kata-kata Ben sebelumnya guys. Kalian kalau misalnya udah nonton sampai sini, udah keren banget, gila, thank you. Jangan lupa cek YouTube gua, nanti ada vlog.
Mang Boboy, oke, thank you for watching. Bye bye guys. Bye bye. Thank you, good job.